أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semua ni kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala bui masa saya sendiri dan saudara-saudara kita semua wi kita boleh ada masa mari cari ilmu Tuhan, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni ulama juga yak kata manusia ni kalau dia diri ni putus daripada makan ni, putus tubuh dia daripada duit ni, boleh duduk lagi, tak mati lagi. Nah, tetapi apabila manusia ni putus diri dia daripada ilmu, maka manusia itu boleh jadinya mati. Nah, boleh sampai mati. Kalau manusia tak ada ilmu ni, boleh sapanya mati. Nah, lebih pada itu, kalau manusia kita ni tak ada ilmu agama, nah, ilmu hana buat kita geti agama Tuhan ni, bukan kata mudarat mati atas dunia saja, tak. Siapa seksa susah di dalam akhirah yang dia akan berlaku. Nah, sabe ining nah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia goyak banyak-banyak di dalam para-para hadis dia. Nah, bahawa orang yang cari ilmu untuk nak kenal Tuhan, untuk nak dekat Allah Subhanahu wa taala sendiri tubuh dia tu, orang itu supaya cari jalan nak masuk syurga dah. Nah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu tariqan salakallahu bihi tariqan il jannah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sabda di dalam satu hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia riwayat kata, siapa duk cari jalan untuk nak wi temu wi siapa tubuh dia dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ni, dia dikata Allah taala akan buka jalan bagi dia ni mudah-mudah nak jumpa jalan yang buat dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa kata di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam goyak juga kata fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamar ala sairil qawaqib. Jadi kata kelebihan orang yang alim, maknanya orang geti agama, orang pehe agama, kelebihan orang yang pehe agama dengan jaga amalan jugalah, bukan kata ada ilmu saja, tak jaga amalan pun tak ada manfaat, tak ada pedah. Supanya pakai yuha tak ada buah tubik mari tu, orang ada ilmu saja tak jaga amalan. Tetapi kelebihan orang yang ada ilmu dengan duk jaga amalan lah, kelebihan orang lapis ning yang lebih pada orang yang ada buat ibadah ni, upamanya supa kelebihan anak bule di atas langit di dalam malam, dalam satu malam ni apabila kita lihat kepada langit atas kita ni, kita nampak lah kata ya, dia kata anak bule ni yang di kelebihan dia tu comel. Nah, comel lebih pada anak bitik. Jadi kata kalau tengok lihat kepada langit ni, kita nampak lah kata anak bitik ni walaupun molek banyak lah mana atas langit pun tak boleh lawa dia dengan komar anak bule. Jadi kata bule lah kalau kita duduk nampak dalam
langit malam-malam. Ning jadi hadis ini kita nak akik mari dengan mula-mula ni untuk nak wifak kita semua pehelah bahawa kelebihan dan keutamaan ilmu agama Islam. Nah, ilmu agama Islam. Ulama ya baning ya upama wi kita napak agama. Kalau kita ni tak geti ilmu agama ni, siapa mati boleh jadi. Nah, dengar tak geti tu he. Lah mano? Misalnya kata tubuh kita ni dok luka nah. Dok luka, dok sakit ni. Jadi kata kita ni tak boleh nak tekuh air. Siapa bomo gaya kata kalau tekuh air ni boleh jadi dengan kecek, dengan zabak yang zahir ni. Sabak-sabak yang kita nampak ni. Kalau tekuh air tu boleh jadi luka-luka kokok tubuh kita ni. Siapa buat kita sakit, siapa mati. Ha, kalau kita tak geti menurut hukum fiqh cara mi asmaye, cara nak tayammum ke mana boleh tak leh. Duk tekai nama asmaye dengan duk nyakit luka tubuh tu. Nah, dengar tak geti hukum tayammum, hukum lain-lain ni, siapa mati boleh jadi. Ni nak gaya kata ilmu agama ni, kalau manusia putus dia diri daripada ilmu agama, maka beliau ni akan siapa mati. Ni nak gaya kata, hei, kalau tak ada ilmu ni dengan jahil ni, susah sangat manusia. Ha, lebih pada itu, apabila kita lihat kepada manusia di dalam masyarakat kita sekarang ni, kita bolehnya pagi manusia hak tidak cari ilmu agama ni dua jenis. Nah, dua jenis. Orang hak tak pada tak cari ilmu agama. Ni kita kecek sekadar orang tak minat ilmu agama lah. Satunya orang manusia yang tidak minat, tidak usaha nak cari ilmu agama sebabnya malah. Sebabnya malah, ah, banyak juga zaman kita lah ni. Tak kena zaman kita lah ni. Setiap-setiap zaman, ikut zaman-zaman mana pun, manusia kita ni hek malah ni, hak ni susah ni. Jadi kata semalah ni, jadi umi. Nah, paro-paro mudarat. Tak kak nak semaya, tak tahu semaya, mari sebab malah juga. Itu. Sesak pun mari sebab malah juga. Malah nak kijau, malah nak buat gapo. Kalau ada malah di dalam tubuh nyawa kita ni, tak jaya lah. Tak jaya lah. Walaupun kita raya sendiri kata tu, hey, tu tak kedih semua. Allah Ta'ala tak kedih semua. Hayalah, Allah Ta'ala tu tak kedih semua. Tak kedih wi kita susah, wi kita tak jaya tu Allah Ta'ala juga. Janganlah kita dok kecek kata semuanya Allah Ta'ala tak kede. Kita kecek jumlah lafaz ini untuk kita tak mahu buat gapo. Jangan dok kecek lafaz itu. Inna Allah la yuwayyiru ma biqaumin hatta yuwayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini Allah Ta'ala sebut jelas di dalam satu Quran. Allah Ta'ala tidak akan bertukar. Nah, cara-cara manusia. Jadi kata manusia ni kalau dia duduk atas cara yang buruk, cara yang tidak selamat. Nah, walaupun cara-cara lah mana lah, duduk atas cara yang sesak, cara yang susah. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat kita akhir saat ni, Allah Ta'ala royak kata, Allah Ta'ala tidak akan tukar cara-cara mereka, kecuali mereka kena mula tukar mereka sendiri. Maknanya kalau dia tak ada kanak nak pergi tubuh sendiri, Allah Ta'ala pun akan lepas dia duduk atas itu. Nah, supaya juga ulamanya balik. Jadi, satu sekarang lagi, ulama dia tafsir ayat ini bahawa, manusia Allah Ta'ala duduk turun ni'mah. Turun ni'mah. Turun bagai-bagai yang baik.
Nah, dari Allah Ta'ala atas mereka ni, Allah Ta'ala tidak akan tukar ni'mah Tuhan kecuali manusia sendiri gitukan ni'mah Tuhan dengan dok berlaku maksiat, berlaku dege-dege atas Tuhan. Jadi kata manusia ni mula-mula ni Allah Ta'ala jadi menurunkan para-para ni'mah Allah Ta'ala sendiri untuk mereka. Apabila mereka ni duduk jaga amal dia dengan atas jalan yang baik-baik ni, Allah Ta'ala pun tak ada tukar, tak ada tukar ambil barang hak buruk gati dak. Tetapi apabila mereka dia tukas dia diri, ambil barang maksiat, ambil para-para degil-degil hak dia duk berlaku kepada Tuhan. Jadi kata ambil barang hari-hari masuk atas mereka sendiri, Allah Ta'ala akan tukar. Mek hak ni'mah hak Tuhan duk beri dia di dalam zaman dulu ni, Allah Ta'ala buai tu baik mek nikmah. Jadi kata bala Tuhan lah mek nikmah, bukan ni'mah, nikmah. Maknanya kan kekel longtan bahasa siap, mek nikmah tu masuk gratis diri tu. Allah Ta'ala nak kaya kata apa berlaku mudarat atas satu gulungnya, satu fok-fok, tak ada sabit pun. Sabit mereka sendiri buat. Buat degil berlaku maksiat itu he, Allah Subhanahu wa taala turun bala atas mereka. Ni nak koyak we pehe. Jadi kata manusia ni apabila kita pagi, nah, orang-orang hok tak ada minat nak cari ilmu agama ni, yo adanya dua jenis. Satu jenisnya dengan fok malah. Maknanya malah ni jadi kata dia ni minat nak ilmu agama tapi malah duk usaha. Ha, jadi kata misalnya ni kalau ilmu agama ni boleh boh lepala muda sepa makan air ni dia makan. Nah, tapi ilmu agama ni dia tak ada muda sepa gitu. Nak geti kok, nak geti Quran pun payah, nak ngaji banyak karalah. Ngaji bahasa Arab, ngaji nahwu sharh, ngaji tafsir. Letih juga nak keti sasa tu. Jadi kata orang lapih ning ni maknanya orang yang tidak cari ilmu agama sebabnya malah. Nah, walaupun di dalam hati mereka tu kasih kepada ilmu agama, kasih kepada ilmu-ilmu agama Islam, tetapi dia malah. Nah, supaya kita tanya orang kampung lah. Duk minat, duk kanak nak wahji ke duk demo tu? Ha, kanak tapi malah duk gi. Hak tak duk gi lagi ni. Hak tak duk boleh gi lagi ni sebab malah. Nah, letih tek duit tak duk tek. Uzo-uzo lain-lain tek. Ha, banyak. Jadi kata ni kita banding minat kata orang lapis ni tu orang minat nak buat haji tetapinya susah dengan jale-jale nak dibuat haji ni, dibuat dia malah nak pergi. Yang dia kata orang hok minat ilmu agama tapi tak ada cari ilmu agama sebab malah ni, orang lapih ni pun dosa juga nak royak. Nah, orang lapih ni nya dosa juga. Nah, jadi maksiat juga. Nah, kita kena peksa tubuh kita sendiri ni. Kata kita ni lah mana. Keduanya, hok ni takut sangat. Hok ni lebih mudarat, lebih jahat sangat. Jenis yang kedua lah mana? Orang hok tak ada cari ilmu agama sebab gapo? Sebabnya panggil yo bahasa Arab i'rab. I'rab ni maknanya hati dia ni sedia tak ada kuasa pun dengan ilmu agama. Hok tu takut sangat. Ya dikata i'rad ni makna kalau menurut bahasa Arab ni, nah, makna i'rad menurut bahasa Arab ni maknanya seperti kata paling belakang, paling muka dari agama Tuhan, dari ilmu agama paling belakang we. Maknanya lah mana? Orang lapan di hati dia tu kasih kepada ilmu agama pun dok, beci pun dok. Jadi dia, jadi dia tak ada patik keria. Minat pun dok,
Beci pun tu. Ya kalau beci ni, kalau ya beci ilmu agama ni, hak ni jelah kata kape. Nah, siapanya beci ilmu agama supaya beci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beci Tuhan. Nauzubillah min zalik. Tetapi orang hak i'rab ni maknanya orang tak kuasa pun. Tak ada kuasa kata nak cari ilmu agama, doh tak ada. Tak ada minat. Kasih pun tak, beci pun tak. Supaya buta tuli. Bunyi ilmu agama masuk lingga. Jadi kata duduk sari-sari, tak cari langsung. Setahun-tahun tak cari langsung. Duk tengok wayar dengan lagu, main burung. Duk saja. Orang lapis ni kita nasihat kepada saudara kita semua. Nah, kita nasihat dengan kasih. Tahauklah fanga gini. Takut sangat jadi kufur. Siapa jatuh agama boleh. Banyak ke manusia tak getih. Kufur i'rad ni. Kufrul i'rad. Jadi kufur sebab tak cari ilmu agama ni banyaknya manusia tak getih. Mah kita ni kalau kita tanya manusia apa te? Nah, apa te buat jadi sabak? Nah, membuat manusia jatuh agama ni. Nah, kita ada getih duk jawab lah pihak. Semua tokong. Semua bahan kayu, ginyik surat Qur'an, hina Allah dan Rasul. Nah, dan sebagainya. Lepas tu je. Hak tu kufur sungguh, tapi bukan nyok tu. Banyak lagi kufur hak kita tak khabar. Sendiri kita ni tak khabar. Hak kita takut sangatnya kufur i'rad. Maknanya hati ni tak ada kasih ilmu agama. Tak ada kasih nak cari ilmu agama. Tak padu, tak gapo langsung. Setah tahu-tahu tak cari ilmu agama. Banyak orang lapan ni. Fatih Malik. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ زُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Siapanya, sesiapanya yang zoleng lebih pada orang yang apabila ayat-ayat Tuhan dibaca dapai mereka, mereka wala mana? Summa a'rada anha. Jadi kata orang lapis ning ni, bunyi dah ayat-ayat Tuhan, bunyi dah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyi ilmu agama lah. Summa a'rada anha. Tetapi mereka buatlah mana apabila dia membunyi? Bunyi ayat Tuhan dibaca dapai mereka, dia paling belakang, tak padu. Azlamu zini maknanya kufur. Zolim sini di dalam Al-Quran ni banyak makna. Jus sini tu zolim sini adalah zolim maknanya kufur, jatuh agama. Tidak adalah, tidak ada dah orang yang lebih kufur daripada orang yang berlaku i'rab. Tu tu nak goyak. Wingat molek lah fak kita semua. Nah, nak goyak kata dengan malah pun Allah Taala pun murih cekak dah orang tak cari ilmu agama ni. Malah ni kalau sampai i'rab tak padu langsung doh tak geti wak gapo. Hak ni susah sangat. Pak orang lapis ni kalau kita kecek kelebihan Quran, kelebihan sunnah, kelebihan banyak-banyak di dalam agama kita mentak wak tak jadi tak khabar. Doh bagi dia gitu. Nah. Jadi kata orang lapis ni apabila tak turun kubur gitu tak khabar. Ini kena larai, sangat larai. We carinya ilmu agama. Ya. Lepas tu, kita semua ni orang Islam ni getih belakang. Dengan umum-umum ni. Getih belakang kata, Allah Ta'ala ni tidak lepas we orang Islam ni hidup di dalam satu masyarakat, dalam dunia kita dengar tak ada contoh. Nah. Tak ada kuduah, tak ada beb yang, tak ada jalan ni tak boleh hadir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada lepas manusia duduk atas jalan yang sesat dak. Maknanya Allah Ta'ala ni hatta para-para nabi, nah khususnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, marinya dengar Quran dan sunnah. Tetapi kita nak ayat kata manusia kita ni sikit sangat dia akan tadabbur, akan fikir-fikir, sangat fikir.
dengan maksud dan tujuan-tujuan hak Allah Taala sebut di dalam Quran dan para-para nabi sebut di dalam sunnah mereka. Nah, kita ni kalau kita tanya ni geti belaka, manusia kita duduk atas dunia ni untuk nak buat gapo, ha? Untuk nak jaga amale, untuk nak masuk syurga. Jadi nak masuk syurga tu hal ni geti belaka. Geti dengan umum tapi tak ada geti dengan dalil-dalil detail tak geti. Nah, tidak geti dengan detail. Apabilanya kita tanya, kita tanyanya. Nah, wahai para-para orang Islam, mati kiki nak turun kubur ni kena tiada gapotik. Nah, jangan lupa nafak kita semua, kita duduk atas dunia ni masanya panok sangat. Banyak ke kita lah ni tak khabar. Sebabnya kita zairah kuburnya sikit lah ni. Apabila kita zairah kubur, menduk zairah dengan cara bida'ah pula. Sikit sangat kita nak zairah kubur dengan nak ingat mati ni sikit sangat. Kita ni nak ya kata sedih hati benar. Nah, zaman kita lah ni alhamdulillah, ilmu-ilmu agama ni maju sangat. Mudah sangat kita cari ilmu agama lah ni, jadi mudah bagi kita, mudah faham. Cebuknya kita fikir, orang zaman-zaman dulu ilmu agama dia ni susah nak boleh. Lepas tu dia duk matinya dari kubur tu nak buatlah mana. Hak tu payah nak kaya tu. Wi kita fikir, banyak fikir. Kata Allah Ta'ala ni buwi ni'mah kita di zaman sekarang lah ni. Wi kita ni kena sunnah Nabi, kena Quran, kena ilmu agama tu ni banyak. Jalan mudah-mudah. Siapa kata learning ni nak make ilmu agama ni pada dok dak pe Facebook teke tu pun boleh dok sikit-sikit. Tak ada kena pinah. Gi ngaji jauh-jauh pun. Ah hok tu ya lebih molek kalau dia boleh buat gitu. Tapi learning ni mudah sangat. Kalau tak ada cari lagi ilmu agama ni ah. Susah sungguh orang lapis ni. Apanya kita kena cedek kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam barzak, alam barzak, di dalam alam kubur. Lepas kita habis nyawa atas dunia ni, kita sendiri semua-semua kena cedek apa tu? Siapanya boleh jawab? Kalau kita tak boleh jawab, kata kita kena cedek gapo? Nak turun kubur gi hatunya tak jaya lah hidup pe kita di dalam dunia ini. Nah, supanya kita lah ni nak rakyat kata kita lah ni orang Islam duk hidup di dalam dunia ini, supanya orang musafir, orang yang duk jalan untuk nak pergi satu tempat. Jadi kata kita duk jalan lah ni untuk nak pergi syurga Allah Ta'ala. Tapi nak siapa kedok hak tu duk usaha amal kita lah. Nah, duk ju amalan kita lah. Hak pertama hak kita kena fikir banyak, duk ju atas amalan kita. Tetapi manusia ni apabila dia tak ada ilmu, tak ada jelas dengan masalah ilmu, amalan dia kurang sangat nak akan berlaku, nak jaga. Payah. Payah sangat. Lah mana? Saya akan tanya saudara kita semua. Nah, di dalam malam ini, apabilanya kita nak jalan musafir kepada negeri-negeri yang lain, misalnya tak kena jalan, kita nak masuk Klaten, dekat sangat dengan tiga wilayah kita ni, nak masuk Klaten, apanya kita kena cedek? Oh, satunya pasport lah atau visa lah, yalah tak? Atau visa lah. Keduanya duit. Masuk dengan tak ada visa kan gak demo lah. Gitu. Dengan rabuk Zamelon ni, itu sistem Zamelon ni tak boleh nak pergi. Gitu nah. Jadi katanya kita akan masuk negeri yang lain ni, hak bukan tanah air kita ni. Nah. Kena cedek visa. Ni kalau kita nak pergi Klaten, misalnya kita nak pergi Klaten. Nah, duk cedek kereta saja. Kereta ni tepek molek fing hitam boh.
basuh molek. Ceder wik molek lah mana pun. Kalau siapa danjuk golok tu tak ada. Ha, tak ada wisa ni. Ha, klik. Tak nak boleh masuk. Nah. Ha, saya sendiri ni baru ninggi Klate ni. Ha, siapa golok dah lupa wisa wik. Ha, tu mujur kata ampe je Klate je wik. Wak gaduh-gaduh setah sudah. Gitu habis. Jadi punah masuk free lagi. Tapi nyonya kita nak ajak kata supanya kita nak masuk syurga tu hen. Kenanya kita cedek wisa juga. Tapi wisa sininya bukan ketah. Wisa kita sininya ilmu dan amale. Ilmu dan amale. Kita kena cedek. Kalunya kita duduk hidup di dalam dunia ini, tetapi kita ni hidup tak betul dengan maksud yang Allah Ta'ala menjadi kita atas dunia bumi ini, hugi sangat kita. Nah, hugi sangat kita. Mati. Banyaknya manusia lah ni mati. Tapi kita tengok dengan cara dia dengan zahir ni, rasa sedih hati kata mereka tidak cedek wisa untuk nak pergi syurga Tuhan. Kita banding mudah-mudah. Marilah kita tengok di dalam satu hadis yang Imam Abu Dawud dia rawi mari. Nah, hadis ni ulama juga kata hadis yang lebih utama. Orang Islam semua kena faham, kena fikir banyak di dalam hadis-hadis ini. Apanya Nabi sebut di dalam satu hadis? Hadis ini Al-Bara bin Asif radhiyallahu anhu. Nah, dia riwayat mari, dia cerita marilah mana. Ha, cuba tengok. Dia riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda. Telah sebeda di dalam satu hadis Nabi katalah mana? Apabilanya manusia, mayat manusia ni mati. Nah, jadi kata mayat ni kutik boh dalam kubur dah. Kita getilah. Kita getilah bahawa sudah tu. Siapa mari? Siapa mari? Fayatihi malakan. Jadi kata dua malaikat mari datang kepada kubur. Ah, hak tu sedih dah tu. Kita duk kecek ni nak ajak kata siapa esok sendiri pun kita tak boleh jamin. Kata kita tak ada masuk kubur. Nah. Para-para sahabat, para-para orang yang baik di zaman sekarang, di zaman korun dulu tu. Apabila sebut kubur-kubur ni, mereka ni takut sangat. Sebab kita lah ni amalan ni kurang sangat. Kena tu hai pun tak. Tak ada jelas. Tetapi apabila bunyi kuburnya, suka main. Siapa budak werung lah ni tu duk main dalam kubur, duk jalan main. Tak ada takut pun. Nah. Yang lah kita duk buat yang di kubur ni tempat jalan. Kita nak lari. Nak lari soalnya. Yang lah kita duk buat yang di tempat kubur, yang di tempat jalan. Tak ada takut. Jadi punah maksud. Jadinya kita masuk kubur ni untuk nak niat mati, untuk nak takut. Jadi kata apabila jakah kaki kita masuk kubur, hati kita kena sedih, kena takut sangat. Kata pilonya Allah Ta'ala akan ambil aku duduk dalam kubur ni sekali dengan orang yang telah mati duduk. Dah. Nah. Tetapi nyelon ni kita punah sangat, kita buat kubur jadi tepatnya tempat jalan. Awak ingat sikit? Kita nampaknya banyak kubur lah ni. Nak yobai siapa pun kita tak tahu. Nah, kita nak lari di segi kita saudara orang Islam ni. Jangan kita duk gini ru orang kape. Orang kape lah ni yang pergi kubur yang di tempat jalan. Yang di setanti tontio. Kubur orang masyhur di dalam zaman dulu. Kubur raja-raja dulu kita jadi buat tempat jalan. Okey, siapa tak ada siapa ingat mati. Nah. Jutan ni lah ni banyaklah. Demo duk gobek akik kubur zaman dulu. Kubur para-para raja. Nah, di dalam negeri Taning dulu ni.
Jadi kita pergi buat tu pak jalan. Untuk dia nak jalan tong tia ni, kita kenapa nak punah maksud situ eh. Sungguhnya kita niat nak we keturunan-keturunan orang Melayu getih sejarah dulu pun, tetapi jangan buat macam siapa jadi tempat jalan, tempat hihat. Tempat duk suka, duk, oh dia duk kecek tak ada ingat mati ni angin. Orang yang duk mati dia dalam kubur tu seksa sangat nak bayak. Siapa nyolong ni yang kita sedih hati semua kita nampak ni? Nah, siapa pergi cakngan, panggil kata pergi duk buat. Jadi kata buat ngan lah. Ngan ampe, ngan cawak, ngan tambun. Duk buka danduk, duk buka lagu, dah pe kubur sendiri. Ha, tak kena tak kena kecek jauh lah. Kapan kapan kita sendiri duduk. Duk buat tewah mutu, dah pe kubur. Nah, ya banyaknya dah pe kubur ni, ya tanahnya luwe banyak. Ini memik buat tempat tewah mutu. Duk tewah mutu, duk buka lagu. Orang dari kubur ni seksa sangat. Kita sendiri duduk atas tanah bumi, tak khabar tubuh. Mati tu orang kik ginyanya. Tak padai dengan duduk debe, duduk padah puah, duduk padah. Orang debe atas-atas wilayah mari buka ngan, tak kira agama tu. Hey. Buka lagu ngerik-ngerik, tino, ikhtilat. Jale capun dengan orang yate pun tak kira. Mati kik giwasa lah. Di dalam satu hadis yang kita akhir saning, Nabi sallallahu alaihi wasallam gaya kata, apabila manusianya mati, turun dari kubur. Nah, marilah, datanglah dua malaikat. Faju jelisah ni, selepas tu malaikat ambil orang mati duk nyatok. Nah, hok ni sakit dah ni. Fayakula ni lahu, selepas tu, selepas tu dua malaikat tanya orang mati. Tanya gapo? Man rabbuka? Siapa tu hemu? Tanya sining tu kalau tengok makna dengan zahir tu rasa mudah jawab lah. Ha, tak ada mudah tu. Bukan kata, oh aku kenal dah tu heku Allah Ta'ala. Ha, bukan mudah gitu. Amale, hok kita duk cari di dalam kita duk hidup. Kau duk nyawa atas dunia ni, hok tu nak jawab. Kalau duduk tak kena tu helaso tak boleh jawab. Kalau jawab dengan nama saja tak boleh pakai gitu. Kalau duduk kenal dengan nama saja, ha tu he nama Allah Taala tu tak jadi. Orang kafir sendiri berkenal. Nah, orang kafir sendiri tak iman kepada Allah Taala, bagi tahu kata Tuhan agama Islam adalah Allah. Pra Allah dia panggil gitu. Tapi tak ada manfaat sebab dia tak ada iman. Kita sendiri jadi orang Islam walaupun duk mucak kata la ilaha illallah, tetapi nya kita tak geti makna, tak geti maksud yang sebenar sungguh kata hok mucak syahadah kita ada sebut di dalam satu hidup pe kita ni maknanya gapo. Tak geti, tak kena. Kalau darah dah kena belako, kena belako darah ni oning kau payah nak selamat tu. Satunya man rabbuka, tanyanya siapanya tu he. Nah, fayakun rabbiyallahu. Oh, ni kalau orang yang soleh, orang yang baik, nah, dia boleh jawab lah tuheku rabku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakulani lahuma dinuka. Selepas tunya malaikat tanya pula, apanya agamamu? Mungkin kenalah mana agamamu? Agamamu nama agama gapo? Islam, agamaku agama Islam. Hati apa jawab mari? Maknanya Islam itu gapo? Ha, ni pun sedih hati lah. Cebanya kita tanya banyak-banyak orang Islam di zaman sekarang learning. Apa makna agama Islam? Ha, kita dah kerja kata Islamnya agamaku takrif. Tak reh. Agama Islam tu apa? Dia boleh jawab mari. Tak leh nak goyak. Banyak kelonin manusianya goyak kata agama Islam adalah selamat. Nah, hak tu tak ada sempurna tu makna tu. Jadi satu juz daripada makna Islam. Tapi tak ada sempurna. Tak padai lagi maknanya tu.
Fayaqulu dini al-Islam. Kalau orang yang soleh boleh jawab pula, agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu ma hadza ar-rajulu allazi bu'itsa fikum. Lepas tanya agama tu, malaikat, dua malaikat tanya orang mati pula. Lah mana orang ni? Orang ni hak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala ni mengutus hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mari kepada kamu semua manusia ni. Amun kenaya dia ni lah mana? Cuba jawab bagi. Mahaza lah mana? Okey lah peh ni ni lah mana? Muhammad ni lah mana? Kenal lah mana? Nah, fayaqulu huwa Rasulullah. Jadi kata orang yang soleh ni dia boleh jawab lah Muhammad tu adalah rasul Tuhan. Tetapi walaupun hadis ni riwayat dengan umum ni bukan maknanya mudah lah peh ni lah. Nak boleh jawab bahawa Muhammad ni rasul Tuhan ni jadi kena-kena sungguh lah. Mungkin kata dia kena, kata rasul-rasul saja dok lah. Tu. Nak riwayat? Nak riwayat gitu. Ulamanya dia akid hadis ini mari. Fatimah lah. Apabilanya kita mati, mayat kita dikutik di dalam kubur, di dalam tanah bombing ni, sudah tu selepas keluarga kita ni keluar daripada kubur yang kutik mayat kita ni, marilah dua malaikat tanya kepada orang mati tiga perkara. Satunya, kenalah mana tu hai, mengkenal tu hai, mengelah mana tu, cuba jawab mari. Fikir we banyak fikirnya. Kalau kita akan jawab kepada dua malaikat, apanya jawab yang sempurna, yang comel? Apa? Kita nak ambil apa jawab malaikat? Hak kita duk fikir, duk fasih, kata kalau jawab dengan hak ni molek suk, tak ada molek pada hak ni dah. Apa? Cuba jawab mari. Ulama juga yang kata tak ada hak lebih molek pada Quran dah. Tu nak goyak kata kuan samkan hak Quran. Kalunya kita ngapa Quran, ngaji Quran, ngapa Quran, ngaji Quran dengan geti maksud dan makna dan tafsir dia. Nah. Walaupun Quran ni banyak, kita tak nak ngapa semua, kita ngapa pilih mari ayat Quran yang sakut dengan Tuhan Tuhan, yang sakut dengan Allah Ta'ala. Ayat Quran yang sakut dengan Tuhan, ayat Quran hak dok goyak cara-cara Tuhan ni. Nah, lah mana Allah Ta'ala ada sonya, Allah Ta'ala sonya, aku bujuk Allah Ta'ala gitu gini. Kita ngapa ayat hak ni dengan kita geti tafsir, geti maksud hak ni lah molek kita akan jawab kepada malaikat insyaAllah. Sabiknya ulama dia gajak kata, ngapalah banyak-banyak ayat Quran yang kamu boleh ambil jawab kepada malaikat. Misalnya kita, saya sendiri tanya kepada saudara kita, kamu takut tak Tuhan kamu? Kamu sendiri tu takut ke dak Tuhan kamu Allah Taala? Nah, kita kena jawab kata, "Yo, aku takutnya Allah Taala." Pa mananya ayah yang Allah Taala perintah kamu semua suruh takut dia dia son. Mana ayah ingat ke dak? Ah, kalau hak tu banyak tak ketialah. Kita ngapa ke dak ayah Quran yang Allah Taala perintah kita sendiri untuk kita wit we jadi kita sendiri ni jaga kita takut Allah Ta'ala. Ada ke tak? Kita ngapa ke tak? Ha, banyak tak ada ngapa lah. Kita ada ngapa apa? Kita ada ngapa nama orang main bola, nama orang sedang waye, ngapa lagu. Nah, waktu jadi mudarat belakang.
Jadinya satu hak malaikat akan tanya, mengkenalah mana mu Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Rab sini tu maknanya gapo hak mengkenal Tuhanmu tu? Cuba royak wi jelas. Hidup pe kita ni manusia ni dengar banyak-banyak ni puluh tahun lah. Banyak ke mati puluh tahun lebih lah. Jadi kita hidup pe kita ni puluh tahun ni utuh nak cari kamtop. Cari ilmu nak jawab pe malaikat. Hak dia nak tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Mengkenalah mana? Kalau mati dengan tak boleh kantok ni, hugi jahil sangat manusia kita. Sabiknya sini, man rabbuka saja ni. Ulama kata sini so yang malaikat akan tanya kita ni. Hak ni so sepatah ni so. Ya? Buat we kita kena ngaji ilmu tauhid. Nah. Keduanya, lah mana agama mungkinlah lah mana agama hok mung dok jaga dok pegi di dalam hidup kamu ni mungkinlah lah mana agama mung Islam itulah mana. Nah, kalau tak leh nak royak weh, tak leh nak royak eh? Mana Islam tak leh nak royak. Iman tu gapo dok sebut nanah hari iman, iman tu gapo tak leh nak royak. Gapo tu iman? Dia mahu nak pergi kata iman. Jadi hari ini saya mukaddimah lah. Nak we nak raya kata, jadi ceramah kita dah mari buat sini ni, insyaAllah kita kokoh nak tamah ilmu. Jadi kata malening kita utuh nak we kita kenal dengan mukaddimah dulu. Nah, nak raya saudara kita kata, kita sendiri ni niat nak ngajar rukun ime. We geti we jelah. Neko kita dok ngaji ya budak ni. Kita jelah lah mana dengan neko ni kita akan kokogi lah. Tapi kena pakar masanya banyak kali. We ingat lah kita mari tu kita habis mana. InsyaAllah terik dapai kita mari pula. Ya. Maknanya Islam ni kita kenal lah mana. Tak kena tunggu dalek. We geti mana dulu apanya Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran, innad dina indallahi alislam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala pilih untuk manusia ni adalah agama al-Islam. Pak Islam ni gapo? Takrif Islam tu gapo? Nah, gapo Islam? Lah kita dak bunyi sama ni mengoyak kata Islam adalah santik. Yalah dak? Islam adalah selamat. Selamat waktunya maknanya tak ada sempurna tu. Jadi satu juz daripada jadi kata satu juz daripada makna Islam. Sesungguhnya makna Islam hak sebenar tu al-istislamu lillahi bitauhid. Nah, patu al-inqiyadu lahu bitta'ah. Maknanya al-Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Amung ni ambil tubuh kamu ni. Jadi kata al-istislam maknanya jang Allah serah kepada Tuhan dengannya tauhid. Yani maknanya tunuk palamu, palah amung duk degil, duk fasih kat amung ni panas sangat ni. Amik tubuhmu, nyawamu, palamu semua ni. Jang we to have. Sepuluh kata jang Allah. Maknanya, yom camnun. Yom camnun ni sepuluh kata orang jang Allah. Maknanya orang jang Allah ni, orang tak boleh nak sebut gapo. Orang benar suruh buat apa, kena turut. Nah, misalnya kata berlaku musuh ni. Pihak yang Allah ni, dia panggil kata, hak tu ni. Kena jang yom camnun. Dengar tu, hey Allah Ta'ala pun gitu juga. Lebih pada tahan lagi kita waktu hari tu. Orang ada kerja tahan dia tengok. Apabila penglima dia ni perintah. Metak dia. Perintah orang tahan bawah-bawah. Mung kena buat gitu, mung kena buat gini. Dia boleh tanya tak? Awak apa kena buat weh? Alas siapa weh? Aku kena buat weh?
Tak boleh nak tanya. Tu tahan tu. Ni tu he. Maknanya apabila Allah Ta'ala perintah satu kara, fok kita orang Islam kena tunuk pala, serah tubuh kita untuk Tuhan. Yang ada tanya banyak. Pakai mik terima lah dah. Ni maknanya satu dengan tauhid, terima dengan tauhid. Allah Ta'ala melarik apa wijah daripada syirik, tak kena tanya banyak. Buat turut. Kalau nak tanya banyak, hak ni yang dimudah-mudarat ni. Fangannya setan, ni fangan setan ni yang tanya banyak. Dia fikir banyak. Allah Ta'ala perintah dia sujud kepada adik, tu adik kita alaihi salam. Ha, dia fikir banyak. Aku nak sujud kepada adik lah. Mana aku api dia, dia daripada tanah. Ha, tu fangan setan. Kalau dia tanya tak kena tepat. Nah, jadinya makna al-Islam tu maknanya kita ni serah kita sendiri terima untuk Tuhan semua dengan tauhid kita. Dengan tauhid kita, kita terima untuk Tuhan. Nah, lebih pada itu, apanya Allah Ta'ala perintah kita, kita kena taat kepada dia. Apabila Allah Ta'ala perintah kita, suruh kita buat satu kara, kena buat. Kalau Allah Ta'ala perintah satu kara, kita jauh, kena jauh. Lebih pada itu, hak belakang ni kita tak kerti. Nah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Jadinya makna islah sagi bara'ah. Orang jadi muslim ni kena bara'ah. Bara'ah ni maknanya putus dia sendiri daripada kara-kara yang syirik. Jadi para-para syirik. Putus dia diri daripada para-para syirik dan para-para orang yang buat syirik. Bukan kata syirik so kita kena putus kita sendiri. Orang yang berlaku syirik semua. Walaupun syirik tu syirik lah mana nak syirik. Dengan nama apa kita wajib atau orang Islam kena putus kita sendiri. Lepas tu putus kita sendiri sini aja kena ngaji ngaji suku tu. Ya banyak. Rakyat iya dia. Nanti kita nak ngaji mula insyaAllah. Jadi di dalam bab al-wala' wal-bara'. Al-wala' wal-bara' maknanya kita ni. Jadi kata duduk di dalam masyarakat yang duduk capur antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir ni, kita nak ada cuya kita lah mana dengan orang kafir. Apa tak kita boleh buat, apa tak kita boleh tak buat. Kalau ni kena ngaji suku. Learningnya makna kita duduk nampak ni. Ah, boleh ada masyarakat kita lah ni nak punah dah. Masa Allah wala al-barok dan barok. Nah, siapa ni nak goyak ni bukan kata pop. Siapa zaman learning tu orang Islam kita ni susah sangat dengar tok cah ceramah dah. Jadi learning orang kita learning ni nak dengar agama kena wi tok cah mari ngajar we. Kena wi tok cah mari ngajar sekali tok guru kita ni tak adil lah apa tu. Ni bukan kata kita nak pecah kita nak bengek pedak. Dia lah agama dia, tempat dia ada, kita tak kena sabuk perut pada demo. Tapi kita lah ni duk fikir apa ni ada tanah dan ada tanah orang Islam semua kita tak kerti lagi. Lah ni selengok habis. Pak kalau demo dah hina dah ni, dah hina Wahabi, pakak dah hina Wahabi belakang, kau tengok Wahabi ni. Ah, tengok fak Wahabi. Nah, sifat 20 tak we ngaji we dengar tok cawak ceramah. Ah, mati kali kita. Ha, ni kita putus diri daripada orang lapis ni, kita tak, kita main rurang lapis tu. Bukan Wahabis semua tu. Nah, nak kaya gitu. Jadi ya Islam kita ni, putus kita sendiri daripada syirik-syirik dan para-para orang yang berlaku syirik. Nah, apa tak kita putus? Kita sendiri daripada orang yang berlaku syirik ni banyak kara lah. Misalnya kata Allah Ta'ala lari orang Islam tak muhwi orang Islam ni nikah dengan orang kafir. Kalau dia ada kafir tak masuk Islam, tidak halal nak nikah. Haram nak nikah. Hak tu nya maknanya barak juga tu.
Jadi kata masuk di dalam makna Islam juga kata kita putus kita sendiri daripada orang kafir di segi nikah. Di segi yang nikah. Ini kena geti. Nanti insyaAllah kita di dalam bab al-walak dan barak ni kita ngaji mula nah. Kita kerja dengan ringkah. Selepas malaikat dua malaikat tanya kepada orang mati kata mengkenalah mana agama mu. Dua malaikat akan tanya pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita, hatta nabi kita mari kepada manusia ni kita kenal nabi kita lah mana? Ah kita duduk sini semua nah. Kita tanya sana. Nabi kita tu bako apa? Arak gapo? Kita geti nah nabi kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia orang jenis Arab. Tak ada nah orang tak tahu lagi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang Arab. Banyak kita tahu belaka dah kata orang Nabi kita ni orang bangsa Arab. Lepas tu kalau tanya pula, Arab ni yang banyak Arab. Nabi kita ni Arab apa? Arab Quraisy. Yalah Arab. Kata biasa tahu. Ambo molek demo ni jawab aku pun Quraisy juga. Kayak gitu. Ah kalau tak tahu kata siapa nabi kita ni orang Quraisy pak. Hakik pala tu. Ah kalau darah kita kena molek ni ha. Kita tak kena mano darah ni. Pak demo kalau kena darah kena pikir sendiri ni kalau kena belako darah ni luk kreng sapo pok apo bako apo ha ha tu susah. Nah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab. Okey bangsa Arab. Pak Arab ni banyak Arab. Nabi kita ni Arab Quraisy. Pas tu ya fisik mana Arab Quraisy? Siapa boleh royak? Ya. Siapa boleh royak dik? Arab Quraisy ni fisik mana? Fisik mana? Oh, tak tahu eh. Gitu tak? Ah, siapa boleh royak dik? Arak Quraisy ni nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni arak Quraisy ni fisik lah mana? Ah, hok ni susah. Kalau menurut Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dia karya kitab dia Usulus Salasah ni tak kenal lagi kita nabi kita ni. Siapa arak Quraisy ni tak tahu kata fisik lah mana ni? Maka jadi makna tu tak kenal lagi nabi. Ni nak royak ni, sungguh ni tak kenal lagi nabi ni. Tak tahu kok. Nak goyak kata ni kita ni susah sangat. Sabiknya kita lah ni orang umat kita lah ni tak boleh nak berlawan dengan Yahudi. Kalunya siapa besok jumpa orang Yahudi nah tanya dia. Formum bakar darah Yahudi ni apa? Kelebihan bakar Yahudi. Hak pisik Yahudi hak mana pergi ni apa? Dia boleh jawab lalu dah. Sebab kita sendiri umat Nabi walaupun bukan darah Nabi. Walaupun bukan darah Nabi, kita pun wajib kena geti. Kena-kena kata, Nabi kita Quraisy ni pisik lah mana. Allah orang Yahudi kita tak boleh nak jawab. Saya ni jumpa orang Yahudi, banyak ke? Juk bakok. Cuba tanya orang Yahudi. Eh, apa fokmung ni? Duduk pegih sangat tubuh Fokmu, darah Fokmu, kebangsaan Fokmu, bakar Fokmu Yahudi ni, Bani Israel ni. Fokmu bisik lah mana? Dia boleh jawab lah. Oh, orang Yahudi ni bisiknya, dia, orang Yahudi ni mereka adalah keturun ni. Anak cucu Nabi Ibrahim. Alaihi salam, selepas daripada, selepas Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, patum jadi Nabi Ishak Nabi Yakub. Ha, jadi kata Nabi Yakub tu bapak. Bapak baka mereka. Orang Yahudi ni jadi kata anak cucu Nabi Yakub lah. Nah, sampai dia pergi kata dia ni orang molek ni. Sebab baka ni baka Nabi. Ha, dia pergi dia diri gitu. Walaupun dia walaupun Allah Taala laknat mereka, dah pada pergi bahasa gitu, dah pergi baka gitu. Tapi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sendiri ni bakal Quraisy kelebihan kuampik se
Hak baka Quraisy hak Nabi kita ada ni apa tik? Tak tahu juga weh. Ha, jadi katanya hak mo jadi kata sonyo hak molek sangat baka Quraisy ni keturun ni. Nabi Ismail alaihi salam. Nak goyak kata banyaknya kita tak geti. Marilah kita tengok di dalam satu hadis. Hadis ni duduk di dalam hadis Sahih Muslim. Nabi SAW dia goyak kata lah mana? Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismail. Nah, patutnya juga ya pula wastafa quraishan min kinana wastafa min quraishin bani hashim wastafani min bani hashim. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya kata daripada anak cucu Nabi Ismail. Jadi kata Nabi Ismail kita ni kita tahulah kata Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni jadi kata afdhon dia, kurang praksa dia lah. Jadi kata lepas Nabi Muhammad kita lah. Hak Nabi Muhammad kita ni lebih sudah tinggi sud. Selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim. Pas Nabi Ibrahim ni jadi kata manusia tiga tawid. Puji dia belaka. Orang Kristian pun puji dia Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang Yahudi pun puji dia. Orang Islam pun puji dia. Sebabnya tiga agama ni hormat kepada Nabi Ibrahim belaka. Lepas tu jadi kata Allah Ta'ala ni bui Nabi Ibrahim ni ada anak. Nah, anak hak kakak suk ni jadi kata Nabi Ismail AS. Lepas tu lah mana Nabi SAW kerja kata daripada anak-anak cucu Nabi Ismail ni Allah Ta'ala pilih fokinanah. Satu bakal. Mari daripada anak cucu Nabi Ismail. Jadi kata Nabi Ismail ni, anak cucu dia tu baik mari, keturunan dia tu baik mari ni banyak bakal juga. Lepas tu Tuhan ni pilih. Marilah fokinanah. Ha, jadi pilih kinanah mari. Daripada anak keturunan Ismail. Patut jadi kata apa pilih kinanah mari dah ni buai pula mari make Quraisy daripada fok kinanah pula. Jadi kokoh-kokoh wispek. Jadi kata apa pilih kinanah mari buai Quraisy tu baik daripada kinanah. Perhara. Ha, jadi tinggal Quraisy ni. Jadi kata anak cucu Nabi Ismail ni jadi kata Allah Ta'ala ni pilih Quraisy mari daripada anak cucu Nabi Ismail. Lepas tu di antara orang bakal Quraisy, orang Arab Quraisy ni pilih pula Bani Hashim. Bakal hospek lagi. Ha, jadi Quraisy ni luah lah. Luah dah. Lepas tu make Bani Hashim daripada Fak Quraisy. Lepas tu lah boleh Bani Hashim ni make Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang Bani Hashim. Pilihnya jadi Nabi yang akhir. Tu jadi kata ulama gayak kata ininglah kelebih bakal Quraisy. Jadinya orang Arab ni Quraisy ni lebih pada orang bukan Quraisy. Lepas tu disama orang Quraisy ni Bani Hashim lebih pada orang hak jadi Quraisy tapi bukan Bani Hashim. Nah, misalnya kita Abu Bakar khalifah kita ni ya Quraisy tapi ya bukan Bani Hashim. Nah, sebab ni lah nak gayak kata kena tak khilafah. Nah, kena belakang duk ngaji belakang khalifah Abu Bakar, khalifah Umar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia sebut di dalam satu hadis wasiat kepada ummah dia, al aimmatu min Quraisy. Jadinya apabila ku mati, siapa akan dipilih jadi khalifah, jadi pemimpin umat Islam lepas Nabi mati?
kena pilih daripada bakar Quraisy. Ha, Nabi tak situ. Ulama ni sepakat belaka bahawa orang nak jadi khalifah di dalam umat Islam kita tidak halal bakar lain. Kena mik Arab Quraisy so, nak boleh jadi khalifah. Ha, sebab hikmah yang banyak ni tak ada masa nak kecek. Dengan rengkah ni satunya Arab semua ni dia pergi bakar. Kalau dok mik bakar lain-lain bukan Quraisy ni akan musuh lah. Nah, tapi apabila mik bakar Quraisy mari, ha, Arab lain jom belaka. Ha, misalnya London ni. Nak tak sahab pracacak ni. Kalau mik negeri kambing di Pratang ni memang tak ada timur lah. Ngelah tak? Ya di nak wak ya di ti pracum sahab pracacak ongkon sakun ni. Mik negeri genah-genah mik lapi kami pamah ya di pemimpin. Pratan sahabra cacak ni jadi tak ada di Timur. Apa lo mik negeri ni? Aku nak mik Amerika. Jadi kata zaman kita learning. Jadi dengan orang dunia kita tengok ni dia mau pergi kata kalau daripada Amerika ni hak ni hak dia best. Tetapi hukum Nabi pun siapa kemak kena mik. Orang yang di Quraisy, orang bakal Quraisy jadi khalifah Nabi. Ni nak gaya kata kelebihan bakal Quraisy. Sakut dengan kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengan cara mukaddimah ni kita nak ajak kata semua ni kita kena cedek. Cedek kita sendiri untuk nak jawab kepada dua malaikat. Jadi kata malaikat dua tu Allah Taala perintah marilah. Wi tanya hamba dia. Duduk hidup di dalam dunia ini kenal mana teh? Kenalah mana Nabi kita? Nah, kenalah mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenalah mana Tuhan, kenalah mana agama kita. Jadinya kita nak gayak kata sebab inilah wajib kita kena ngaji ilmu agama hak we kita jelah di tiga kago ni. We jelah dengan kenal Tuhan so. We jelah dengan kena Nabi sallallahu alaihi wasallam so, we jelah dengan kena agama Islam. Jadi kata agama Islam sini ulama yo pagi luah-luah tu jadi ada tiga bidang. Ilmu rukun iman sudah. Nah, ilmu rukun iman ni bukan kata ngaji rengkah-rengkah mudah-mudah ada ngaji ke tadika pada tak pada. Tak pada. Nah, yang ni yang kita dok buat genah-genah dengan ilmu rukun iman ni yang ni. Orang sahabat Nabi, orang salah ni tak ada dah. Ilmu yang dia kasih sangat lebih pada ilmu akidah ni tak ada dah. Nak masuk mahpita kena pakai akidah. Nah, nak masuk mahpita ni kena pakai akidah. Banyak ke dia tak khabar. Nah, nah misalnya kita tanya kata, orang tina ni dia perut besar. Lepas tu bomo ni yo winik cahaya ijtihad tu baik kata. Ha, kalau anak tu baik ni budak pun mati, mek pun mati. Lepas tu kena tamteng lah. Panggil gapo masa Melayu tamteng memang? Goreng. Goreng. Jadi kata kena buat goreng lah. Jadi mudah-mudah tu kena bunuh budak lah. Goreng tu. Jadi kata kalau tak buat mati. Wanak pun mati, mek pun mati, anak pun mati dengan perasukan yang berlaku lah. Kalau nyakit lah apa ini, misalnya. Lepas tu jadi tak boleh nak lari lah tu. Kena buat tamteng tu, goreng saat ni tu. Kena tanya kata, pas nak goreng tu, hidup lagi budak. Roh ada lagi budak tu. Malaikah mari siuk roh masuk tu, berapa hari? Ha, hak tu sakut dengan akidah tu. Kalau tak tahu nya malaikat mari siuk ke mana bang? Glewing. Ya lor. Eh. Atu nak ayat. Jadi nak ayat kata jadi bomo pun tak jauh daripada ilmu akidah. Wala meki jo bomo pun kena ngaji ilmu akidah. Nah. Ni banyak banyak lagi. Kalau kita akik mari. Soalnya kita nak khabar kedak tu.
nak gayak wi pehe. Nah, nak gayak wi pehe. Jadinya tak ada dah kita nak kena Tuhan kecuali kita kena kena Tuhan, kena agama Tuhan, kena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tiga bidang ni. Bidang yang buat kita kena Tuhan ni namanya panggil ilmu tauhid. Nah. Lepas tu nak kena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni orang kena banyak karalah, kena ngaji dengan sirah Nabi, kena ngaji dengan banyak-banyak ilmu. Jadi kata siapa mati dok ngaji tiga karo ni. Dok ngaji dengan tiga karo ni. Sakut dengan cari ilmu untuk nak kita bangun hidup kita, hidup pai kita, we jelas pegang teguh. Nah, kejak dengan tiga karo ni nak wala mana? Inilah apabila kita berlaku, kita kena tiga karo ni dan amale-amale atas tiga karo ni, itulah panggilnya nasihat. Kita ada bunyi sama nah hadis Nabi. Ad-dinun nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Apanya makna an-nasiha? Nabi sallallahu alaihi wasallam kita royak kata agama adalah nasihat. Banyak ke ni mah kita ni dia balik nasihat sini larangan. Jadi kata lari. Hak tunya tak sempurna dengan makna tu tak tidak sempurna. Jadi sebabnya nasihat ni jadi satu juz. Nah, satu cabai daripada nasihat, bukan kata semua dok. Nasihat sini kalau kita tengok di dalam ulamanya syarah-syarah ni, dia bui jelas makna nasihat sini, maknanya sungguh tu ikhlasus syai'. Nasihat sini maknanya jadi kata ikhlas kepada satu perkara. Ikhlas kita sendiri untuk satu perkara. Satu perkara, perkara tu gapotik ha, kena tengok hadis wijlah tu. Kalau tengok di dalam syarah jadi kata hurai hak Syekh Sa'di ulama ahli sunnah kita ni juga yang kata nasihat sini maknanya berlaku amalan kita wi sempurna dengan satu hak yang tu hetok mari. Alah mana? Cuba tengok wi jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut di dalam hadis ni ad-dinun nasihah. Nak royak sain kata hadis ni tu. Ulama juga kata madarul Islam. Jadi kata huacai, mudah-mudah katalah. Ken klang. Jadi agama Islam ni dok pusing semua ni atas hadis ni, rojak kepada hadis ni. Jadi kata hadis ni sonya gama agama Islam semua berlaku. Nak kerja kata hadis ni tu azimusyak. Azimusyak. Jadi kata hadis berat sangat. Kita kena faham makna dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam gaya kata ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Sahabat pun tanya Nabi, lah mana? Limat. Nasihat sini untuk siapa? Ah, kalau kita pergi balik nasihat sini maknanya lari ni belik lah. Bukan untuk siapa dok? Ya sini maknanya nasihat siapa? Bukan untuk siapa? Kalau menurut bahasa Arab sungguh ni liman sini maknanya nasihat siapa? Apa kalau kita pergi balik nasihat jadi makna lari ni jadi nasihat tu he lari tu he tak betul makna tu. Ya lah. Kita alih kita nak nasihat tu he. Siapa nak pergi nasihat tu he? Mana nasihat Quran? Kau belik lagi. Nasihat Rasul. Nak belik tak tahu gapo. Maknanya nasihat sini maknanya gapo? Ikhlas. Jadi kita ikhlas bui bersih untuk di lima perkara hak Nabi sebut. Jadi kata lima perkara ni hak dia, sitti dia ada. Pehena hak. Hak ni mana sitti? Bahasa Arab ni panggil hak. Jadi kata Nabi ya sebut mari tu lima perkara. Lima perkara ni nasihat tu maknanya kita berlaku hak untuk lima perkara ni dengan sempurna. Tu panggilnya nasihat. Kalau luah-luah dengan
umur-umur tu panggil dia ikhlas untuk lima kara ni, buat ikhlas untuk lima kara ni, buwi bersih. Nah, ulama dia banding gini supaya kata kita nak jual ni saya madu. Nah, ni saya madu ni nampeng lah. Nah, ya orang kalau nak tipu orang beli ni yang make ni saya madu dicampur dengan apa? Ai. Tahu dia campur dengan hot line lah, bukan ni saya madu lah. Kalau apabila kita jual ni saya madu dengan ni saya madu hotel tak campur. Mek mari itu daripada sage rangpeng panggil apa memang? Sage buwe. Ha. Sage madu lah nah. Kita ambil ni seri yang mari daripada sage madu ni. Kalau kita jual dengan tak ada capur air, capur saka ni hak tu nya panggil nasihat menurut bahasa Arab. Jadi kata kita jual dengan hak teh ni maknanya kita buat ni seri madu nasihat. Wih dia bersih daripada hak tak. Hak tak cuci. Berharap maknanya nasihat tu. Nah, supaya sagi ulama je banding supaya kita nak jual mah. Mah ni kalau orang tak getih ni pergi beli dengan orang tak boleh harap ni boh. Capur masuk di hok pelong masuk tu sakit lah. Apabila kita jual mah dengan mah tu jadi mah teh. Taruh capur tong deng podok lah. Hok tu nya panggil kita buat mah jadi nasihat. Atu menurut bahasa. Lepas tu Nabi Goyek kata kita kena buat nasihat. Bui kepada lima kara. Wi bersih kepada lima kara. Maknanya lah mana? Lillahi. Nasihat ni nasihat tu he. Apa nasihat tu he? Lagi tu he tak? Bukan gila lagi tu he. Nah, tak leh jadi. Nasihat sini maknanya ulama, Imam Nawawi banyak-banyak imam dia syarah bahawa nasihat tu he sini maknanya imam kepada Tuhan. Takut semua ibadah kepada Tuhan jauh daripada syirik. Jadi kata apa hak tu he pretoh kita kena buat untuk dia, hak tu nya panggil nasihat tu he. Jadi kata buih hak kepada tu he lah dengan sempurna cara. Perak. Patu wali rasulihi nasihat rasul, nasihat nabi. Maknanya sini pembuka lagi nabi. Nabi tak salah, kita sendiri salah. Nasihat Nabi sini maknanya kasih kepada Nabi, mengikut turut sunnah Nabi. Nah, terima perintah-perintah Nabi, jauhi daripada Nabi lagi, hak Nabi lagi tu. Jauh daripada bagi Nabi lagi. Nah, semualah. Hak tu nya panggil nasihat Nabi. Maknanya berlaku amalan kita untuk nak jaga hak Nabi wi sempurna. Nak jaga sitik Nabi wi sombun, hak tu panggilnya nasihat Nabi. Hak tu nya panggil bersih kepada Nabi tu. Nah. Ulama juga dia kata satunya nasihat Nabi maknanya jauhi daripada bidah. Hak tu panggil nasihat tu. Ah siapanya duk berlaku bidah tak panggil nasihat. Tiganya wali kitabihi sininya maknanya ime kepada Tuhan. Ime kepada Quran. Hak tu panggil nasihat Quran tu. Maknanya ime kepada Quran, turut perintah Quran semua, jauhi daripada bagi hak Quran lagi. Lebih pada itu ambil hukum-hukum perintah Quran mari jaga dunia. Ah siapa ulama juga dia kata apabila kita pergi pegang kata Quran ni makhluk, hak tu tak panggil nasihat. Ha tu nak royak. Nah. Jadi kata Tuhan, Rasul, Quran. Lepas tu oh, yang apa? Wali a'immatil muslimin. Nasihat para-para pemimpin. Para-para imam. Ah sini dia dua makna. Makna sini dia adalah lari lah masuk sini. Ime a'immah sini dalam hadis Nabi. Nabi kata nasihat a'immah. Nasihat para-para pemimpin adalah maknanya satunya a'immah sini pemimpin. Orang yang jadi gajah negeri.
Orang yang jadi gajah negeri, pemimpin lah, ikut negeri mana pun. Hoi Islam lah. Hoi Islam. Maknanya nasihat sini, banyak mana lah. Ulama yang itu taat kepada perintah pemimpin. Apabila pemimpin perintah tu tak ada, tak ada yang dikelahi dengan hukum Tuhan. Tak ada degil dengan hukum Tuhan. Wajib kena taat. Walaupun pemimpin tu zalim pun wajib kena taat. Sebabnya hak dia apabila dia perintah bagi tu bukan bagi hari wajib kena taat. Tetapi apabila dia perintah bagi hari tak boleh taat. Nah. Keduanya ulama royak kata janganlah kita duk cedek askar, cedek pedai, cedek pedai. Nah, cedek senjata nak musuh dengan pemimpin, nak menyatuh pemimpin, nak gebah pemimpin daripada aras dia, daripada sultan dia. Nah, kuasa dia yang kurut, yang kabut. Hatunya makna nasihat juga. Lepas tu hak ning lah panggilnya lari tunjuk jalan pun masuk juga. Apabila kita nampak pemimpin berlaku maksiat, berlaku barang tak kena, tak sempurna, kita lari dia. Kita goyak jalan hak benar kepada dia. Hatunya panggil nasihat juga. Sapanya kita tak ngupak pemimpin, doa kepada pemimpin itu hebui barang yang baik. Untuk dia panggil belakang nasihat. Lepas tu hak akhir. Wali amatil muslimin. Nasihat pada orang muslimin umum-umum. Sini maknanya. Apanya Allah Ta'ala perintah wi orang Islam buat sama orang Islam. Masuk nasihat belakang. Sapanya lah mana? Kita jual negot dengan saudara kita nak. Duk tamai kelut. Kalau kita tamai kelo dengan betul, tak cilak, tak bohong, tak tipu demo, hak tunya panggil nasihat. Pahera, apabila kita jual daging kepada saudara Islam kita, walaupun jual daging kepada orang kafir betul hewi betul juga. Tak boleh nak tipulah. Apabila kita jual daging timai kelo betul, hak tunya kita buat nasihat untuk saudara Islam kita. Panggil nasihat juga. Jadinya makna nasihat tarikh yang sempurna ni adalah qiyamuttam bihazihil hukukil khamsah. Jadi kata lima kara ni hak dia, hak Allah Ta'ala tok wi orang Islam buat untuk dia, nak jaga hak dia wi sempurna. Apabila kita jaga hak di dalam lima kara ni sempurna, hak tunya panggil nasihat. Hak itulah makna nasihat sungguh. Jadinya, apabila kita ngaji ilmu agama di dalam rukun-rukun iman, di dalam masalah akidah, untuk nak wik kita sendiri kena Tuhan, untuk nak wik kita sendiri mengikut Quran, untuk nak wik kita sendiri dengan hak Nabi goyak, dan ilmu ini ngajar-ngajar saudara kita di dalam satu masyarakat, panggilnya nasihat juga. Nah, we kita geti sini. Apabila kita ngaji ilmu agama, kita kena Tuhan dah. Kita ngaji ilmu akidah, kita kena Tuhan. Kita buwi tauhid bertuhan, jauhi daripada syirik. Hatunya kita panggil nasihat kepada Tuhan dah. Kita nasihat Tuhan, we bersih. Hak Tuhan, we sempurna. We berlaku yang sempurna. Lepas tu, apabila kita ngaji ilmu akidah ni, maknanya kita kena Quran lah. Sebab kita nak ngaji ilmu akidah ni bukan pakar fikir eh. Bukan pakar mantik dan falsafah dan gapo-gapo dok. Kita pakar cara-cara akidah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut di dalam satu hadis. Hatunya panggil kita iman kepada Quran, iman kepada Rasul, turut kepada Quran, turut kepada Rasul. Hatunya panggil nasihat Quran dan Rasul juga. Lebih pada itu kita ambil hak kita duk ngaji, mari jadi tunjuk we manusia walaupun pemimpin walaupun saudara Islam geti, itulah kita panggil nasihat a'immah, nasihat orang Islam semua. Sabiknya ulama juga yang kata hadis adinun nasihat ni hadis hak agama Islam semua sakut atas hadis ni belakang. Nah, jadi supaya ulama ya upama ni banding win napak gama ni
Ini nak jahit baju baik yang dulu ni jadi bulat eh. Kalau siapa biasa nampak ni. Kalau enying jahit baju orang Arab yang dulu ni dia jadi enying dia bulat. Dia kena pusing. Jadi dai jadi kata benar tu duk tubiklah. Patutnya kena ada konkai dia tengah dia panggil kata tepat tengah dia ada bui bulat. Dewi enying bulat ni duk jaga duk pusing. Hadis nasihat ni seperti barang hodok tengah tu. Jadi kata kain-kain semua tu pecah daripada hadis nasihat ni. Maknanya agama Islam semua duk lari duk musing hukum agama semua duk musing atas hadis nasihat ini. Jadi kata kalau apabila kita geti terjual maksud nasihat, kita berlaku agama betul dengan Allah dan Rasul perintah kita insya-Allah. Ha, jadi kata Malening kita tak ada pakar masuk panya sebab nak ui buka soal kita mula dengan mukadimah ni untuk nak ui kita peh kata sabak sabak apa kita kena ngaji ilmu agama Islam dan akidah-akidah. Nah. Jadi kata kita nak tinggal dengan satu ayat Quran. Nah bukan satu ayat dah lah banyak ayat lah. Tetapi jadi ayat-ayat yang kita ni duk baca sokmo. Nah. Kita dah baca sokmo. Fak kita ni semua ni kita duk baca surah Al-Baqarah belaka dah. Yalah dak. Surah Al-Baqarah ni duk baca belaka dah. Nah. Jadi kata kalau kita baca Quran ni Fatimah lah, kita surah kita habis Al-Fatihah ni kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni luar-luar ni dua cara. Cara tauhid sudah, atau cara mengikut jalan yang selamat. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ambil mari ngajar. Pastu basudah surah Al-Fatihah ni kita masuk dengan apa? Surah Al-Baqarah. Apanya Tuhan Allah Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah? Ya dia kata mula-mula surah tu Tuhan kecek gapo? Ulama dia royak kata kalau kita tengok di dalam surah Al-Baqarah ni mi ya ayat 3 sampai ayat 5 ni Allah Taala sebut sifat orang Islam. Hak nak jaya. Siapa nak jaya kena turut hak tu has sebut sifat ni. Fangat orang Islam ni duduk dalam mula-mula dengan surah Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ha ni sudah. Satunya orang Islam ni alamat hak jelas daripada orang Islam ni adalah orang Islam orang hak iman di dalam kago-kago yang ghaib. Kago-kago yang ghaib ni gapo? Ha, apa hak mata tak nampak. Pegel pun tak leh. Nah, bau pun tak leh. Makan pun tak leh. Jadi kata tubuh kita tak leh nak tek ni. Tak leh nak sapa. Hak tu lah bagai ghaib. Orang Islam ni sifat yang pertama iman dengan bagai ghaib. Apa tak bagai ghaib? Ha, Allah Taala tu sudah. Kita iman dengan Allah Taala walaupun mata kita tak nampak. Nah hidung kita tak leh nak sapa tu he. Linga kita pun tak bunyi suara tu he. Tapi nya kita iman. Hak ni nya sifat orang Islam. Syekh Sa'di yang raya kata sifat hak pagi antara orang Islam dengan orang kafir sifat ni so. Iman dengan bagai ghaib. Orang kafir ni apanya kalau tak nampak dengan mata dia tak percaya. Sabik dia duk hina orang Islam. Oh orang Islam duk caya dengan Tuhan. Nampak pun tak. Ha tu dia hina kita. Tetapi apabila orang manusia dia tak ada iman dengan Tuhan, dengan barang yang gerib-gerib ni, dia berlaku jahat boleh berlaku. Fatimah lek nah. Kita duduk di dalam negeri ini, kita duk nampak kau ni Allah. Manusia ni berlaku jahat ni. Lebih pada binatang. Oh tengok kau hari ni tu baik. Nah. Kakak ipa kongkun. Nah, goro. Goro nak kongkun lah.
Ha, rogo bukan guru. Rogo. Kakak ipa, bukan kakak ipa dia di feng baru tu. Nah, jadi orang jatuh ni, jadi guru. Budak. Budak tak cidik. Sebab apa? Sebab dia tak jadi pergi agama, dia tak ada apa. Ya dia kata orang buza di dalam negeri kita ni dia panggil agama tak ada tuhan. Bo tak ada tuhan tak ada penegatung, tak ho gapo. Amalan betul nak berlaku, tak ada tak ho gapo gitu. Ha, nak berlaku bagai jahat pun tak apa, tak ada pian apa. Kita sendiri ni tuhan son ni napa dah, malaikat lagi dak tanah. Malu juga nak buat walaupun dak dalam tempat gelap. Ah, sabit yang ulama kata orang Islam ni walaupun duk nusuk dalam bilik katil gelak tak ada siapa napa, kita pun takut Tuhan. Sebab apa? Sebab apa? Tuhan yang menjadi gelak tu duk napa kita. Kita takut. Kalau orang kafir ni dia tak ada pun gantung nak pergi, dia nusuk dalam tempat gelak, dia tak takut dah. Ku nak buat nyapung, nak buat bagai jahat, tak apa. Sebab tak ada napa, tak ada apa, tak ada siapa nak nampak aku, nak lihat aku. Kita tak boleh nak berlaku. Orang Islam ni malu. Walaupun gelaklah mana pun, siapa dia buat gelak tu? Siapa buat ceroh? Allah Ta'ala, aku malu. Tua dia. Allah Ta'ala. So, aku malu, aku takut. Ni nak kaya kata dunia kita lah ni Fatimah Lek. Ya manusia kita lah ni, banyak kita pergi agama. Orang mak saleh lah ni pun bukan Kristian dah. Kalau Kristian sungguh dia pergi Tuhan juga, dia takut Tuhan juga. Lah ni dah dia panggil etis. Etis ni maknanya ah, Tuhan tak ada, tak pergi. Okey, buzama kita tak ada pergi pun. Tapi boleh berlaku plek-plek. Lebih pada tu demo tak pergi Tuhan dah hina kita orang Islam. Tengok gerbe baru ni. Oh, orang Islam ni orang buat dosa. Tengok dia dah kata duk mulai tekak lemu, duk tikai tekak lemu gitu. Ya tak geti. Sabiknya manusia ni kalau tak ada bui Allah Ta'ala hukum apa dosa, apa molek, ya duk pakai turut jalan setek. Ah, kalau duk buka bar, duk nah, duk nyanyi karaoke tu tak dosa pak ya. Ah, tak dosa bagi oleh kita, kita dosa. Ah, bagi kita ya tolak apa itu dosa. Oh, orang Islam ni tak boleh duduk weh. Oh, kurah weh, tak boleh nak duduk lah. Mana tak dunia lagu tak boleh dengar. Lebih pada tersedia diri. Mulai lemu tak boleh. Kita harus kena tanya, mung nak makan. Nak makan pun, daging tak boleh makan, mulai lemu berdosa. Hak mung yang agama sepik tu. Mungkin hak ku. Nak koyak. Satunya, orang Islam ni dia iman dengan bagai-bagai. Hak tu yang sebut oleh Quran lah. Ha, ni kita nak larinya. Orang yang baru lah ni sikit sangat dia nak kejak dengan bagai-bagai. Nah, oh, kalau kita ngaji di dalam bidang akidah ni, bagai-bagai hak tu hejani dalam segar tu, kalau akidah kita tak kejak ni, dengar tu masa malah caya. Masa malah caya. Nah, sebabnya kita learning, hati kita ni duk gatun dengan bagai hak kita nampak dengan mata saja. Hak tu jalan orang kafir buat kita. We not we punah agama Tuhan. Orang Islam ni apabila Rasul sebut, walaupun tak nampak dengan mata, ku ime. Sebabnya aku yakin bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecek hak bagi sebenar saja. Hak benar saja hak Muhammad sebut. Walaupun tak nampak. Ha, kemak nampaklah. Keduanya wayuqimunas solah. Wayuqimunas solah maknanya orang Islam semaye. Ha, sifatnya kedua. Jadi kata apabila kita baca ayat ni, kenanya kita ngaji hukum semaye. Ha, ni masuk ilmu fiqh dah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Lebih pada itu, sifat yang ketiga, orang Islam ni orang keluar zakat dan sedekah. Yakin kita orang Islam, yangi kita cepik tangan kita. Ngupik ni bukan fangat orang Islam. Orang Melayu kita ni gayak betul ni ngupik sungguh. Kena peki. Sebabnya, sebab apa? Siapa buwi rezeki kita? Siapa buwi rezeki kita? Rezeki kita ni siapa dak buwi?
Allah Ta'ala bui belaka. Ambil rezeki kita habis buat Allah Ta'ala ambil lagi. Bui rezeki kita banyak buat Allah Ta'ala bui mari. Pas tak sang kita sedekah, kita zakat. Tak sang kita nak sesak. Tua rezeki perintah kita bui keluar zakat, bui kita sedekah. Tak boleh jadi. Kau buat kau mudarat, tak boleh jadi. Bukan agama tu hai. Agama tu hai ni, kau buat kau jaya. Kau buat kau senih. Ni dakwah kita sepek sangat tangi. Ngupik. Walaupun dengan sejik tu hai mengupik. Ah, kalau dia meminta sedekah duit masuk sejik, nak beli pekan, nak beli cak sampai sejik, ah belah sepek sangat tangi tu. Kalau beli kereta nak tunjuk, nak cok orang tu, hak tu sangat. Walaupun pergi beli dalam tim tangan ruang, riba lah mana pun tak takut. Untuk nak cok orang saja. Mari semaya ma'at dan niat. Oh, ni maksud siapa tak tahu, kita tak ada sebut nama, kita kecek kalau ada. Nah, ambil mari kata nak cok, nak tunjuk orang, oh moh kuling ni gini, nikah anak, belanja mahal, buka ramah, buat dengan masyarakat nak utuk, tunjuk orang, tu ialah belakang. Tak khabar tu bos diri. Nah, siapa kita malu sangatlah ni, orang kafir juga yang kata, hukum zakat hak tu hetak mari ni, kalau kita pakar sungguh, nah. Pakar dengan betul ni, orang sesak ni, habis dunia insyaAllah. Tu nak kaya kata, hukum Tuhan ni molek sangat. Kita ni tak khabar. Pas sama kita lah ni tengok, orang Islam sama duk sesak. Pas kita duk tanya, oh wakpa weh, kapung masyarakat. Nah, wilayah orang Islam banyak, orang Islam duk sesak. Sebab tak jaga agama. Tak jaga hukum zakat, tak jaga semaya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lebih pada tu, orang Islam ni orang ime kago-kago hak Allah Taala turun atas nabi kita, mari ngaja kita ime belaka dan hukum agama dan apa hak Allah Taala turun mari kepada zaman ke dulu Nabi Muhammad ni. Nah, kita dulu kita ime belaka. Wabil akhiratihum yuqinun. Lebih pada itu, masa Allah hari kiamat ni orang Islam ni yakin sangat. Berlaku cerak-cerak. Kita yakin kata Allah Taala akan berlaku hari kiamat. Sebab apa? Apabila kita yakin hari kiamat sangat yakin, kita takut nak berlaku maksiat. Lebih pada itu, nak buat karuk sama saudara Islam ni kita takut sangat. Ah, sabik orang okay, salah ni nak ayat kata dia yakin sangat di dalam masa Allah hari kiamat. Akidah ni dia yakin sangat, yakin sampai kata orang okay, lelaki ada bini pak ni tak warning nak zoleng bini tua. Dia orang okay, yatim ni biasa dia ni, kalau bini muda hak jangok hak muda ni aku lebih kasih. Tetapi dia takut sangat apabila aku ni tak keadilan. Tak keadilan antara bini-bini pakku hari kiamat aku susah. Tu yakin siapa gitu. Cago-cago bining ni takut sangat nak wih hati ni. Nak wih yang dikasih seri-seri pak re walaupun payah pun kena buat. Takut hari kiamat. Hal lain tak kena kata dah. Nak pergi tipu orang, nak pergi buat karut orang, payah. Tapi kita lah ni mudah. Sebabnya kita tak yakin hari kiamat. Ni apabila kita ada sifat lapih ni, Allah Ta'ala rajaklah mana? Ula'ika ala hudam min rabbihim. Orang yang ada sifat lapih ni, aku rajak mari dia dalam kru eko. Imeh kepada barai jangkrik. Semaya. Keluar zakat dan sedekah. Nah, imeh dengar. Hukum agama semua tu hai turun atas Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya. Lebih pada itu, yakin hari kiamat. Orang yang ada sifat lapih ni, Allah Ta'ala rajaklah mana? Mereka adalah manusia yang duduk atas hidayahku. Lebih pada tu, wa ulaika humul muflihun. Orang lapih ni orang jaya. Ni ulama yang akik ayah di bagi dalem, bagi jadi dalem menunjuk bahawa apabila umat Islam kita iman dengan barang yang gaib, betul dengan hak tu eh? Perintah Allah Ta'ala akan buat umat kita jahya. Jadi jahya.
Jadinya kita nak ayat kata menurut ayat ini, sifat yang pertama kita kena imej bagi rek hak Tuhan sebut di dalam Quran. Nah, usun dia, umi dia ni nekalah ruku imej, kita kena ngaji. Jadi kata apabila kita ngaji ruku imej neka habis dengan umur-umur tu, baru nak masuk allazina yu'minuna bil ghaib, baru nak masuk orang okay, imej bagi rek baru. Satu sifat baru, dia tak semaya lagi, tak ngaji cara zakat lagi. Ha, sampai ya nak ngaji agama tu, hey, you kena sobat, kena usaha dengan sejakoh-jakoh wi sempurna, nah, insyaAllah. Atau kita wi buka soal. Nah, siapa nak tanya pun insyaAllah boleh jawab, nak jawab insyaAllah. Ah, ada gapo? Ya, terik ni kita jadi terik yang pertama ni kita buat ni, puaka tajuk kita ni Pentahan Islam. Kita nak mula dengan agama Islam mula dulu. Jadi ngaji akidah-akidah mula. InsyaAllah terik yang kedua kita kau masuk pula. InsyaAllah. Ah, siapa nak tanya apa? Boleh tanya. InsyaAllah. Ah, tak ada. Lah mana? Ada tak? Kalau tak ada, kita nak katuk ceramah. Buat gapo tak kena, tak tahu weh. Masuk hatu. Gapo? Deras sikit. Tak ada titan ni. Tak ada titan lah mana. Tak ada buka gapo tengok. Haa, jun ni. Mana ni? Serak ni? Oh, kok saga. Orang okay, Nayu kita lah, orang okay, Islam kita lah. Haa, tu. Dia duk buat apa? Dia duk buat lah. Mana cara dia duk buat tu? Supaya mak yung lah. Haa, masuk satu bangi, satu masuk lah. Ha, tak apalah. Mudah-mudah buat cirik lah. Jadinya saudara kita tanya, mari ni learning sekarang learning ni ada duk berlaku di kampung Serak kita, di tambun Serak kita, di Sago. Nah, kita tak ada tengok kau kalau betul dengan hak saudara kita royak ni. Jadi kata orang duk berlaku syirik. Supa kata duk semeh. Semeh dengan duk buat mak yung dia ambil dulu lah. Itu nah. Jadi kata duk ada syirik bini apa gitu lah. Puja kru. Mudah-mudah kata. Jadi hening tu jadi syirik cerak tak kena kata apa. Syirik cerak-cerak tak kena kata apa. Tapi orang pergi berlaku, orang tak ketipa langsung. Nah, walaupun kita royak syirik, ya tergi tak syirik situ lah. Nah, jadinya kita nak royak kata, hening amanah orang Islam kita semua di dalam wilayah jala kita. Semua ni dalam wilayah kita, wilayah jala dulu. Siapa ada amanah ketebah, kena ketebah. Siapa jadi orang duk ketebah ni, kena ketebah ni. Tak kena lekak banyak. Betul-betul kecik dah lu. Hak duk berlaku di kapal Saga gini. Wati lah. Siapa dia senyap ni, ingat sikit. Bala tu hai tu orang tak ada. Tak ada dah.
bagi hak tu hal lebih beci dan lebih pada syirik dia tak ada dah. Tak ada dah. Nah, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Siapa berlaku syirik, harre atas dia syurga tu hari ni, harre atas dia. Tak boleh masuk syurga. Nah, wajibnya orang Islam kita hak ada kuasa. Semuanya orang ada kuasa. Orang ketubah pun kena lari. Nah, menjelih-menjelih. Kalau duk jaga dah, alhamdulillah lah. Kalau tak khabar, tak wasa, tak tahu apa lagi, kena gaduh sikit. Kita jaga. Sampai kena mik, dadu gi break pun kena mik lah. Walaupun kalau lari dengan mulut dia tak wetih, kena lari dengan tangan. Kalau ada kuasa nak buat, lepas tu manfaat banyak kena buat. Nah, orang ada kuasa. Pemimpin-pemimpin oleh kapung, Tok Neber. Tok Neber, nak kamar politik. Orang layak pilih ni, duk harap dengan nak jaga agama lah. Mungkin kata nak jaga lemu, jaga burung titik dok. Nak jaga bumi tu hand dengan agama. Yang ni yang kita lepas apa kata bumi orang Islam. Tanah orang Islam sonjai dah ni. Syirik lebih pada orang kafir lagi. Yang ni. Malu demo. Nak kaya kata ni, amanah semua. Amanah kita atas kita sendiri ni. Kalau boleh kecek, kita kena kecek. Nah. Kalau boleh kecek, kena kecek. Ni nak kaya kata, tok ime di dalam kampung tu. Kalau dia jaga dah, alhamdulillah. Kalau dia tak jaga lagi, tak wani nak kecek apa lagi, wajib atas dia kena musuh dengan syirik orang yang berlaku. Ni nak nasihat. Apabila kita tak khabar, gitu yang tunggu bala. Yang ni siapa tarik tu hem hari tu bala dah. Hak tu payah nak pergi. Nah, nak lari nyok ni lah. Kita khabar. Lepas tu ada gapo lagi? Aja. Ah, pas atai ah, chen. Kecek sia. Jing lum cek ke tadi, buat cakap bahasa Melayu, sebab mengkutak ke. Bit kau ni. Tak apa dah. Jawab kat eh team ni kan, beb. Kap pemain wa beb mereka. Tu kuya daya ki kau kui liang jin. Ah, tu liang jin ah, beb. ตามเรื่องเกี่ยวกับการตามอะไรแบบนี้ไม่เลิกแล้วมันจะแก้ยังไงแล้วก็จริงหรือเปล่าที่ว่ามันตามนี่มันทำให้ถูกตายได้โอเคแล้วก็อีกอันนึงก็ไสยศาสตร์นี่ทำให้คนตายเลยได้ไหมครับที่จริงพี่น้องถามมาพูดง่ายๆก็คือว่ามีครอบครัวหนึ่งโดนยินก่อกวนอยู่แล้วมันก็เป็นยินที่มักจะอยู่กับตระกูลเพราะว่าคนรุ่นก่อนๆไปทำพิธีเลี้ยงมันไปพึ่งพามันนะก็เลยกลายเป็นปัญหาเรื้อรังก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเอาผมพูดโดยสั้นๆแล้วกันนะครับว่ายินเนี่ยมันมีเป้าหมายสำคัญที่มายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ก็เพื่อให้มนุษย์นั้นบูชามันตั้งภาคีกับมันนะคือทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการเชื่อฟังหรือเคารพสักการะมันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราพูดอย่างเงี้ยมันก็ได้คำตอบไปโดยปริยายว่าบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาเรียกว่ามีความเชื่อมั่นในอัตเตาฮีดมีความเข้มแข็งในอัตเตาฮีดเนี่ยก็จะไม่พ่ายแพ้ต่อมันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มุสลิมจะต้องยะเกณฑ์ก่อนว่ายินเนี่ยนะมันจะทำอันตรายชัยฏอนเนี่ยมันจะทำอันตรายอะไรต่อมนุษย์ก็ตามแต่ไม่ว่าจะร้ายแรงถึงขั้นถึงชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่มันจะต้องอยู่ใต้ตักดีของอัลเลาะห์ตะอาลาอีกทีอยู่ใต้ประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาอีกทีมันไม่สามารถจะทำอันตรายใครได้โดยตามใจชอบเอกเทศจากอัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้ไม่ได้ก็เหมือนมนุษย์จะไปฆ่าใครจะไปทำให้ใครถึงตายด้วยกับการไปยิงไปแล้วก็ตามแต่สุดท้ายก็อยู่ภายใต้กำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกที
อันนี้ให้เข้าใจนะครับทีนี้วิธีแก้แน่นอนเลยครับผมเคยมีประสบการณ์กับหลายๆครอบครัวในลักษณะนี้ก็คือวิธีแก้เนี่ยไม่มีอย่างอื่นสิ่งแรกเลยก็คือคนในครอบครัวเนี่ยที่ถูกยินตามล้างผลาญจองล้างจองผลาญอย่างเงี้ยสิ่งแรกก็คือต้องเตาบัตตัวถ้าเป็นครอบครัวที่ยังไม่รู้ศาสนาเลยเตาฮีดคืออะไรอะไรไม่รู้อยากฉะนั้นไม่มีทางอื่นผมให้ข้อสังเกตง่ายๆครอบครัวในลักษณะเนี้ยไปดูสมาชิกละหมาดเนี่ยครบแล้วยังส่วนใหญ่นะผมไม่ได้เหมาทั้งหมดส่วนมากที่ผมเจอมาละหมาดกันจะไม่ค่อยจะครบคือถ้ายังมีสมาชิกสักคนอยู่ละหมาดไม่ครบมันก็เกาะไอ้สมาชิกตัวนั้นแหละเพราะคุณจะไปถูกคุ้มเขาเรียกว่ายินเนี่ยมันก่อกวนคุณมันยุ่งเกี่ยวกับคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่เคยขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเลยคุณฝ่าฝืนพระองค์ด้วยการตัดขาดตัวเองจากพระองค์ด้วยการทิ้งละหมาดใครจะคุ้มครองคุณล่ะคุณตัดขาดกับพระองค์พระองค์ก็ทอดทิ้งคุณได้และเมื่อพระองค์ทอดทิ้งคุณทอดทิ้งครอบครัวคนที่เขาเรียกว่าฝ่าฝืนอัลเลาะห์ยินมันก็ก่อกวนไม่เลิกฉะนั้นสิ่งแรกก่อนก็คือดูคุณภาพของครอบครัวนั้นถ้าครอบครัวนั้นไม่คิดที่จะหาความรู้ศาสนาไม่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่เลยไม่คิดที่จะอดทนต่อสู้ฟันฝ่าไม่อยากจะหาความรู้เรื่องเตาฮีดไม่อยากจะหาไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นจะอยู่แบบเดิมๆตื่นมาดูหนังเปิดเพลงดูละครก็ยากฉะนั้นคำตอบที่ง่ายๆที่สุดเริ่มต้นที่ศาสนาก่อนศาสนาเนี่ยแข็งแล้วยังคือคุณอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติคุณกำลังทำสงครามกับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคือยินและชัยฏอนที่มันมีความสามารถพอสมควรในการก่อกวนมนุษย์ในการสร้างความเดือดร้อนแก่มนุษย์แต่ก็ด้วยประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาอีกทีนั่นแหละนะฉะนั้นสถานการณ์ของคุณจะมาเล่นๆไม่ได้ไม่ใช่ว่าวันนี้ขี้ข้านละหมาดก็ไม่ละหมาดวันนี้ละหมาดครบแต่อยากกินเหล้าก็กินอยากดูหนังก็ดูอยากอะไรคือไม่ได้มีอามันที่ดีเลยในบ้านมีแต่มะซียะห์มีแต่การทำบาปเตาฮีดก็ไม่รู้ไอ้คนที่เตาฮีดไม่รู้เนี่ยไอ้ตัวนี้แหละยินมันชอบมันรู้ไงหลอกเดี๋ยวมันก็ยอมเอ้ยจะให้ไปใช่ไหมจะให้หยุดใช่ไหมงั้นเชือดไก่หน่อยสิถวายข้าวแดงหน่อยสิแล้วมันจะไปอ่ะมันรู้ว่ามันสั่งอะไรคุณก็ตามมันหน่อยใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนอื่นก็คือต้องเช็คคุณภาพทางศาสนาของสมาชิกในบ้านหลังนั้นแต่ถ้าสมมติเราบอกว่าโอ้อาจารย์คนในบ้านเนี่ยมีความรู้ศาสนาหมดแล้วทุกคนเคร่งครัดเพียบพร้อมหมดแล้วอันนี้ก็ต้องเข้าสู่ขั้นต่อไปคือเรื่องของการเขาเรียกว่าอามันของเราคือต้องมานั่งอ่านกุรอานให้เข้มแข็งนะอัซกาดไปหาหนังสืออัซกาดเช้าเย็นอ่านยังไงในบ้านต้องเปิดอ่านกุรอานนะครับทีวงทีวีนี่แทบต้องหยุดเลยเพราะว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันหนักแน่นยิ่งกว่าบ้านอื่นบ้านอื่นนี่จริงมันก็บาปไปแหละดูทีวีแต่บ้านคนที่โดนยินนี่เขาเรียกว่าสงครามอยู่อะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีสองกรณีถ้ากรณีแรกคนในบ้านศาสนายังไม่เอาไหนก็ต้องเริ่มที่ศาสนาใหม่ถ้ายังไม่คิดจะเตาบัตสำนึกผิดมาอยู่ในศาสนายากที่จะหลุดพ่อบอกไว้เลยยินที่มันอยู่กับตระกูลแบบนี้หนียากแต่ผมให้กำลังใจสมมติเป็นกรณีที่สองกรณีที่2ก็คือกรณีที่ครอบครัวเนี่ยมีความเคร่งครัดแต่มันยังไม่หยุดอันนี้แสดงมันตื้อมันก็ไม่ถอยฉะนั้นคุณก็ต้องอามันหนักอ่านกุรอานทั้งวันเนี่ยผมให้เลยนะง่ายๆเลยซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เปิดทั้งวันมันเลยนะเปิดแบบตั้งแต่ต้นซูเราะห์เปิด YouTube นี่เปิดให้ดังลั่นในบ้านเลยเปิดตั้งแต่ต้นซูเราะห์ไปจนถึงจบซูเราะห์เนี่ยอย่าหยุดนะอย่าพอสอย่ากดหยุดเปิดไม่อย่างงั้นคือมันต้องรักษาเหมือนคนโดนไสยศาสตร์เรานั้นนะครับให้กำลังใจนิดนึงว่าผมเคยมีประสบการณ์ไม่ใช่ว่าผมโดนเองนะแต่คนรู้จักยินที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยผมว่าน่าจะยิ่งกว่าครอบครัวที่คุณเจออันนั้นอาจจะเอาไปเล่าผมเชื่อว่าคนสามจังหวัดเนี่ยนะเดโมปังงีเนี่ยเดโมปังงีฟอบักกอกาจอดูลูอ่ะอังกฤษนะออนิซากิปาลอนี่คือในสามจังหวัดเนี่ย
คุณต้องเข้าใจว่ามันจะมีครอบครัวบางครอบครัวบางครอบครัวนะผมไม่ได้เหมาหมดนะอย่าไปแปลงคำพูดผมว่าเหมาทุกครอบครัวนะมันจะมีบางครอบครัวที่เคยเป็นทายาทเชื้อสายของพวกสุลต่านเก่าๆเชื้อพระวงศ์เก่าๆใน3จังหวัดเนี่ยสมัยก่อนที่นี่มันก็เป็นยังไงแล้วก็รู้กันในประวัติศาสตร์นะเข้าใจไหมสมัยก่อนน่ะที่นี่มันเป็นการปกครองเฉพาะนะและมันก็จะมีเขาเรียกว่าผู้ปกครองเจ้าเมืองโบราณอยู่ที่นี่ในการปกครองของคนยุคอดีตนะมันก็จะต้องมีเรื่องไสยศาสตร์เรื่องผีเรื่องสางเรื่องยินประจำราชสำนักเสมอแหละและทุกวันนี้ไอ้การปกครองแบบนี้มันจบไปแล้วแต่ตระกูลลูกหลานนี่ยังไม่จบนะยังไม่จบเนี่ยมันตามตื้อไม่เลิกนะแล้วคุณลองคิดดูว่าไอ้ยินเชตอนที่มันอยู่กับแบบเชื้อพระวงศ์หรือราชวงศ์ที่มันคอยอารักขาบ้านเมืองคือพูดง่ายๆคนสมัยก่อนเวลาไปสงครามมันก็เล่นไสยศาสตร์เนี่ยมันก็เล่นของจะไปรบคนมันไม่รู้เตาฮีดมันจะไปรบมันก็ใช้ยินใช้ไสยศาสตร์แบบนี้ไปรบกับคนอื่นนั่นหมายความว่าไอ้ตัวที่มันอยู่ในตัวใหญ่นะตื้อมากนะบอกไว้ตื้อเลยแหละตื้อเนี่ยไล่ยากเหลือเกินแต่สุดท้ายบางครอบครัวอัลฮัมดุลิลละห์ที่ผมเคยไปดูเขาก็หลุดจนได้ผมก็ให้กำลังใจนะว่าอย่าท้อคือแม้ว่าจะยังไงก็ตามแต่อย่าพึ่งไสยศาสตร์เด็ดขาดคนมุสลิมเราบางคนนี่อ่อนแอโดนอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องของโรคมืดเรื่องของเซฮ์เรื่องของไสยศาสตร์ทนไม่ไหวแล้วโอ้โหรักษาด้วยกับวิธีการตามซุนนะมันช้ามันไม่หายไปไหนอะไปหาหมอผีไปทำชีริกอีกอันหนึ่งโดยหารู้ไม่ว่าไอการที่ตัวเองไปพึ่งพ่อหมอเวทมนต์เนี่ยอีกอันหนึ่งเพื่อมาไล่ไสยศาสตร์ออกไปตัวเองก็ทำชีริกอยู่แล้วตายไปในวันเกียร์มันทำยังไงลงหลุมไปจะทำยังไงนะครับมันไม่คุ้มกับการที่เราจะถูกลงโทษอยู่ในหลุมศพอันเนื่องเพราะเราทำชีริกซึ่งเป็นการลงโทษที่ยาวนานมากตลอดกาลพี่น้องไม่ได้เข้าสวรรค์คนทำชีริกฉะนั้นให้อดทนไว้นะครับง่ายๆเลยก็คือสิ่งแรกละหมาดอย่าทิ้งละหมาดสุนัตทำให้เยอะๆตะฮัจญุดให้มากๆขอดุอาขอเราคุ้มครองคุณอย่าลืมนะยิ่งคุณยากีนคุณเชื่อมั่นว่าชัยฏอนมันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกถ้าอัลเลาะห์ไม่ประสงค์ที่มันทำคุณอยู่เพราะอัลเลาะห์ประสงค์ให้มันทำได้อยู่คุณต้องยากีนตรงนี้ว่าที่มันยังทำร้ายคุณได้อยู่เพราะอัลเลาะห์ยังอนุมัติยังตักดีรให้มันทำร้ายคุณได้อยู่ฉะนั้นถ้าคุณขอดุอาถ้าคุณทำให้ครบเงื่อนไขอัลเลาะห์ตอบรับว่าปกป้องคุณแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้อิบนุกอยิมเคยพูดถ้าคุณยากีนถึงขนาดว่าคุณจะเลื่อนภูเขาลูกหนึ่งได้ด้วยการยากีนต่ออัลเลาะห์เนี่ยคุณอาจจะเลื่อนได้เลยถ้าใจคุณยากีนขนาดนั้นหมายถึงว่าถ้าคุณจะเลื่อนภูเขาลูกหนึ่งได้ด้วยมือเปล่าถ้าคุณยากีนว่าผู้ที่ให้เลื่อนได้คืออัลเลาะห์เนี่ยบางทีอัลเลาะห์ก็อาจจะให้เลื่อนได้ถ้าใจคุณยากีนขนาดนั้นแต่อันนั้นมันก็หนักไปอันนั้นมันเกินจิตใจเราไปใจเรายังอ่อนอีหม่านเราอ่อนแต่นี่ชัยฏอนพี่น้องยากีนให้มากๆว่ามันทำอะไรเราไม่ได้เว้นแต่อัลเลาะห์จะอนุญาตเท่านั้นจะประสงค์เท่านั้นและเช่นเดียวกันถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ที่จะปกป้องเรามันก็ทำอะไรเราไม่ได้ฉะนั้นดุอามากๆอัซกัดเนี่ยอย่าทิ้งเช้าเย็นไปซื้อหนังสืออัซกัดมีทุกร้านอัซกัดอ่านดุอาเช้าเย็นไปซื้อนะครับอันเนี้ยเขาเรียกวิธีการปกป้องพวกยินชัยฏอนตามกระบวนการแห่งซุนนะห์โดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับโดยคร่าวๆอินชาอัลเลาะห์อยากจะในเฟซขอหนึ่งคำถามส่งไลน์อยู่ไหมเดี๋ยวตั้งยอดที่เจ๊มีจะวัดไลน์อยู่ไหมเดี๋ยวตั้งยอดที่จูเวลจานไรฮันสันน้ำมันอยากพออันตรายพอที่ตั้งยอดที่บุญนำศาสนาส่วนใหญ่ในสามจังหวัดทำมานั่งร่วมทำบุญสองศาสนาการจะทำแบบนี้ตัวอยู่ในความผิดข้อไหนครับSaudara kita tanya kata ikutlah mana pun adanya tok guru dok gi buat pangipo buat tambun song sasana nah jadi dia buat tambun song sasana ning hukum dia apa siapa perekah lah mano kufu bidah kalah mano dia tambun song sasana ning dia kena tengok dengan cara dia nah. Ya sebab dia nak hukum dengan nama saja tak boleh.
ya kena hukum dengan cara orang buat. Ya kena akik mari setepat-tepat lah. Kalau kata ya buat lah mana. Jadi kata perangkah hak bawah suk ni boleh jadinya bida'ah saja. Nah, misalnya dia kata buat sining tu buat suku. Maknanya orang kafir dia buat suku dia hari lain, aku buat suku ku. Aku buat gapo aku duk baca Quran. Nah, doa-doa selawat, patutlah mana hadiah kepada orang mati. Kalau dia buat sonyok tu pun boleh jadinya bida'ah saja. Tak ada siapa kufur. Tapi kalau siapa dia ni kah dia telah dah buat tu, setengah kah dah buat tu, nah ada dia berlaku syirik atau bersyirik, nah kena tengok lah cara dia buat lah mana. Nah tapi jadi dia bening ya, kita nak kaya kata dia salah je sini kata orang Islam ni nak kita khusus, nak kita khusus, nak kita cocong, nak giniak kata nak buat. Nah, buat hadiah, buat pikti dalam satu hari betul dengan orang kafir tu tak izin lah nak buat gitu. Jadi maksud tu nampak kata kita ni, jadi kata hek nak buat tu nak betul dengan demo. Hal tu tak boleh situ. Makanya hari nak buat gitu, takutnya masuk matasyab bahabi kaumin lah. Masuk tu giniru orang kafir ni, jadi hari. Patutnya cara-cara ada buat ni kalau tak betul dengan sunnah tu tak kena bid'ah dah. Patu kalau lajak siapa kata ada syirik setengah ada buat tu, hak tu siapa syirik. Tapi kena tengoklah lah mana kita tak boleh nak hukum, kata-kata tak boleh nak hukum. Kena peksanya lah mana. Tapi mudah-mudahnya tak betul dengan hukum Tuhan lah haram nak buat gitu. Ya tiga wilayah kita ni kita sedut takut nak kecek agama Tuhan. Kecek betul-betul lalu. Kita sini orang Islam orang banyak. Nah kalau bakok ni kita wasa pokok cai juga ni kita tepat jalan ni. Ah orang pemimpin kafe bukan kata dia mesti hati orang Islam. Kau ya betul. Puan ni apa kata hey, kita tak leh ni Islam nak mari buat tambun capur agama ni tak leh. Orang buza, orang Kristian, orang kafe lain-lain dah buat ikut dia lah. Agama dia, kita tak boleh nak buat gini. Demo pun tak. Bukan kata demo nak bagi teket, kamu kena buat, kamu tak buat, kena buat. Tak, tak. Kita ni kacir nak buat. Duk pasal kot tu ni. Duk kacir nak buat. Oh, kalau debe-debe, mari tu pasal sedah ti. Atau kita kacir nak buat sendiri. Nah. Tengok nak PTY crew je. Je palat tu. Kau tu baik mari. Orang Islam kacau nak pergi. Nak pergi depan. Orang kafir tak ada kacau lah. Kita sendiri kacau. Sebabnya kita nak ambil muka. Atau gitu. Kita tak tahu niat siapa nak gitu. Kalau dia niat gitu lah hati tu. Tobat banyak-banyak lah. Tak padan dengan dosa tu. Nak fikir dengan kita lah. Nah. Lari nyok ni lah. Kacau banyak pun yang membenci kita pula. Ada apa lagi? Ada orang lah. Kalau tak ada kita habis katuk ceramah kita dengan masa nyokning lah. Sebab ni pergelak dah. InsyaAllah kalau straight dapat Allah Ta'ala takdir kita mari buat ceramah sini mula kita jadi kata sambung. Nah hubung dengan kita habis malam ni InsyaAllah straight dapat kita mari ngaji tarikh iman. Apanya iman? Dengan detail-detail ni gapo maknanya iman. Hak kita kena jaga iman kita ni apanya sungai iman. Nah kita mari hubung dengan masalah ini pula. Lepas tu kita ni terima kasih kepada jadi kata ahli-ahli masjid ini jadi bui tempat kita buat ceramah, kita minta doa kepada Allah Taala, ya Allah Taala terima pahala untuk saudara kita semua insya-Allah. Saya salah mana kecek kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu malam ni kita habis ceramah kita dengan masa nyoninglah. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.